Ini adalah salah satu rekomendasi saya untuk custom ROM di Poco X3 Pro. Buat kalian yang suka main game, cobain custom ROM ini. Dan ini dia custom ROM-nya, MIUI Go Plus. Custom ROM MIUI 13 yang super ringan. Dan ini hasil dari AnTuTu benchmark-nya mencapai 565.000. Untuk kestabilan performanya, bisa dibilang cukup baik. Dan sudah ada menu untuk 90Hz-nya. Langsung saja kita intro dulu. Dan seperti inilah tampilan dari home screen di MIUI Go Plus ini. Untuk tampilannya nggak jauh beda sama di stock ROM-nya. Bedanya sudah ada tambahan untuk icon dan warnanya. Nah, seperti ini untuk perangkat yang kita punya adalah Poco X3 Pro RAM 6 internal 128. Dan Poco X3 Pro terkenal HP gaming dengan harga cukup terjangkau. Tapi karena menggunakan sistemnya MIUI, performanya agak di limit. Jadi kita butuh custom ROM agar memaksimalkan performa HP kita, guys. Untuk sistemnya di MIUI Go Plus ini sekitar 13 GB-an. Dan ini cukup ringan menurutku daripada stock ROM. Dan untuk maintainer di Poco X3 Pro itu King Z. Dan sudah menggunakan versi Android 12. Dan menurutku untuk Android 12 kurang maksimal ya. Semoga aja untuk di Android 13 jauh lebih maksimal. Dan saya mengharapkan hal itu. Dan ini sudah ada tambahan 90Hz. Jadi nggak usah pakai tutorial yang lain. Cukup kalian tinggal aktifkan aja. Caranya mudah. Kalian tinggal ikuti aja instruksi yang ada di grupnya. Dan sejauh ini untuk di bagian fitur dan lain-lain itu semuanya sama. Bedanya kalau yang custom ROM MIUI itu sudah di bloatware atau iklan-iklan sudah dihapus. Jadi benar-benar kinclong sekinclong-kinclongnya. Dan juga performanya agak ditingkatin. Biar sewaktu-waktu kalau kalian yang suka main game tidak merasakan lag sedikit pun. Di sini kita sudah tes untuk hasil AnTuTu benchmark. Jadi untuk ROM ini mencapai 500 ribuan. Ya, nggak bisa mendekati di 590 ribu guys. Dan untuk performanya, karena performanya ditingkatin jadi agak panas. Kalau kalian yang suka main game, butuh cooler. Itu wajib. Biar nggak matot. Terus untuk di bagian Geekbench 5, hasilnya di single core 759, multi-core-nya di 2384. Ya, masih worth it untuk MIUI 13. Dan kita coba untuk di CPU throttling. Seberapa bagus performa di HP kita, guys, ketika menggunakan MIUI Go Plus ini. Jadi secara tampilan dari grafik menurutku kurang maksimal ya. Dan kita coba ubah ke 100, apakah bisa stabil di CPU throttling ini. Tapi ternyata sama aja. Jadi seperti itulah performa di MIUI 13. Kurang begitu stabil daripada di ROM AOSP. Dan secara suhu juga mengalami peningkatan ya teman-teman, yang paling tertinggi di 42. Masih terbilang cukup dingin ya, daripada selama saya menggunakan Xiaomi 12 Pro, itu panas banget. Main sosmed aja panas, apalagi main game. Dan di sini kita coba game yang paling terberat dari tahun ke tahun, yakni Free Fire Max. Ini kita coba main Free Fire sampai Boya, sampai N, itu tidak mengalami kendala apapun, guys. Jadi buat kalian yang suka main game, cobain custom ROM ini ya adik-adik, karena Free Fire lancar jaya di HP ini, guys.
Beuh, gila kan? Kalian wajib nyoba Aegis ya? Dan buat kalian yang adik-adik yang belum paham mengenai custom ROM, jangan coba langsung. Kalian belajar sendiri ya, apa itu custom ROM dan resiko ketika HP-mu dioprek. Nah, untuk cara pasangnya, di sini kita perlihatkan ke kalian. Untuk ROM AOSP itu seperti ini. Untuk menunya itu seperti ini. Dan sebelumnya kita sudah menggunakan yang Arrow OS ini. Jadi Arrow OS itu stok Google ya, yang sudah dimodifikasi. Jadi tampilannya ya seperti di Google Pixel guys ya. Dan sangat smooth banget daripada MIUI yang terkenal ampas men. Dan untuk caranya kalian tinggal download bahan-bahan yang ada di deskripsi. Kemudian kalian tinggal masuk aja ke TWRP. Dan dipastikan kalian sudah UBL dan pasang recovery seperti ini. Ataupun pasang Orange Fox, itu bebas. Nah, jadi di Android 12 itu nggak support ya untuk TWRP-nya. Terbaca 0 semua guys ya. Jadi kita butuh flash disk atau micro SD seperti ini. Karena saya punyanya flash disk, ya kita berikan tutorialnya. Pertama-tama pindahkan data yang ada di HP, kemudian pindahkan ke flash disk kalian. Terus kalian tinggal mount aja USB OTG-nya seperti ini. Agar di bagian storage-nya bisa kebaca atau ke detect. Kemudian kalian pilih dan ini sudah ada ya. Dan langsung kita coba wipe dulu. Untuk wipe ini bebas. Bisa enggak, bisa pakai. Dan kita enggak usah pakai teman-teman karena HP ini cuma secondary saya. Terus kita ketik yes. Di sini untuk yang format data itu menghapus semua data-data yang ada di internal. Entah itu video, foto, film, dan lain-lain. Jadi seperti HP baru guys ya. Jika sudah kalian format, baru kalian tinggal install custom ROM-nya. Sekali lagi teman-teman, ini khusus untuk yang sudah di-unlock bootloader. Bagi yang belum, jangan nyoba-nyoba ya guys ya. Gak bakalan bisa. Jadi harus di UPL dulu ya guys ya. Nah untuk proses ini agak lama, jadi kita skip aja. Biar gak terlalu lama dan biar gak bosenin guys ya. Untuk custom ROM ini ukurannya sekitar 1 gigaan. Ada juga yang 900 MB. Itu tergantung maintainernya. Dan ini hampir selesai, kita tunggu dulu karena prosesnya agak lama. Nah, jika sudah selesai, gampang banget. Kalian tinggal wipe cache dan dalvik ini, tinggal di swipe. Nanti file-file yang ada di internal bakalan bersih seutuhnya. Terus kalian tinggal pilih reboot system. Nah, di sini dedukser-nya, apakah custom ROM ini berhasil terinstall atau enggak. Kalian wajib nyobain teman-teman. Ya. Nah ini dia boot animasi dari MIUI Go Plus. Gimana menurut kalian teman-teman? Dan buat kalian yang stuck di boot animasi, kalian tinggal pencet tombol power sampai restart. Ini yang dinamakan reboot paksa. Nah, jadi seperti itu untuk tutorial saat boot animasinya terlalu lama. Dan ada juga, buat kalian yang mentok di logo ini, kalian wajib untuk format data. Kalau kalian nggak format data, ya udah, nggak bisa nyala. Dan ini dia setup utama di MIUI Go Plus ini. Secara tampilan nggak jauh beda. Dan oh iya, buat kalian yang lupa untuk logout akun Mi-nya, nanti bakalan muncul seperti itu. Jika sudah terbuka, seperti ini kita mulai untuk setup-nya. Jadi untuk setup-nya itu mudah banget. Kalau kalian yang belum paham ya, tonton aja video ini. Sampai selesai, jangan di skip-skip.
Nah, akhirnya sudah selesai. Kita tinggal swipe up aja. Dan kita tunggu untuk tampilan awal dari MIUI Go Plus ini. Nah, ini dia untuk di MIUI Go Plus itu seperti ini. Dan untuk di bagian plugin sistemnya itu sudah diubah. Plugin sistem UI ya teman-teman. Sudah menggunakan MIUI 13 yang versi terbaru. Kalau di Xiaomi belum bisa guys ya. Dan lagi untuk di bagian ini. Perangkat saya kita cek dulu. Untuk spesifikasi sudah oke, nggak ada yang salah. Biasanya itu ada yang salah teman-teman. Dan ini sudah menggunakan Android 12. Tenang aja guys ya. Kemudian kita cek di bagian wallpaper dan layar kunci ini. Di sini kalian bebas untuk merubah. Entah itu tema, entah itu teks, ataupun yang lainnya. Ya, pasti kalian paham lah untuk fitur ini. Terus untuk charging animasinya sudah ada pilihannya. Tinggal sesuai aja selera masing-masing. Dan di sini kita pilih yang mode gelap aja. Biar lebih nyaman di mata ya guys ya. Nah, untuk refresh rate itu bisa pilih 90Hz, 120Hz, bahkan di 60Hz. Terus untuk di baterai ini ada pilihan mode hemat baterai, seimbang dan performa. Kalau kalian yang ingin main game, pilih yang performa. Atau defaultnya juga oke banget. Terus untuk fitur spesial semuanya sama. Normality men, nggak ada yang ditambahkan atau yang dikurangi di sini. Terus untuk masalah kamera, kameranya normal semuanya ya guys ya. Dan ini masih berfungsi untuk di Poco X3 Pro saya. Jadi seperti itu untuk review dan tutorial singkat di Poco X3 Pro menggunakan custom ROM MIUI Go Plus. Dan tutorial ini perpindahan dari AWSP ke MIUI. Jadi nggak perlu menggunakan FW. Cukup download ROM-nya saja. Dan buat kalian, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa. Bye. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate.